ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan ku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani sama katakan besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan ku. Ku hidup segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar
mengakui kebesaran Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Angkat kedua tanganmu, pejamkan matamu dan katakan buat Tuhan, amin. Semakin hari anugerahmu, jemaat Best Church katakan, besar anugerahmu, amin. Berlimpah kasihmu semakin hari semakin smile.
Setiap hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Kami aminkan Bapa, besar anugerah. Dengan sikap hormat mari katakan, besar, besar anugerah-Mu. Thank you Lord. Berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Angkat tanganmu katakan, semakin, semakin hari semakin jangan
Jadi saudara, ketika kita mengikuti Tuhan, ada beberapa hal yang akan selalu kita pergumulkan dan menjadi satu perenungan juga untuk kita, bahwa mungkin sampai saat ini di dalam ketiga hal ini kita belum pernah bisa menyelesaikannya dengan baik. Hal-hal itu adalah, yang pertama adalah motivasi. Jadi seringkali kita mengikuti Tuhan, tapi motivasi kita salah, saudara. Dan yang kedua, hal yang kedua ini adalah soal prioritas. Sudah puluhan tahun kita ikut Tuhan, tetapi kita sampai hari ini juga kita belum berhasil untuk memprioritaskan, lebih mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain yang ada di dalam kehidupan kita. Itu hal yang kedua. Dan nanti yang ketiga itu adalah pelayanan. Banyak orang hari ini menjadi Kristen, tetapi hidup mereka tidak pernah melibatkan diri di dalam pelayanan. Ya, dengan tentunya dengan segala berbagai alasan lah ya. Nah, nanti firman Tuhan berikut ini, Tuhan Yesus bertemu dengan tiga orang, Bapak Ibu. Dan tiap-tiap pertemuannya dengan orang-orang itu berbicara tentang tiga hal yang tadi. Yang pertama, dia pertemuan pertama, dia akan berbicara soal motivasi. Pertemuan dengan orang kedua, itu berbicara soal prioritas. Dan yang pertemuan Tuhan dengan orang ketiga, itu berbicara tentang pelayanan. Mari kita buka di dalam Lukas 9 ayat yang ke-57. Kita akan lihat pertemuan Tuhan dengan orang yang pertama dulu. Lukas 9 ayat yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kita lihat ayat yang ke-58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kalau saudara lihat, jawaban Tuhan kepada orang pertama ini, menurut saya jawaban yang kurang welcome. Jawaban yang sedikit menolak, saudara. Karena ketika ada orang ikut dia, Tuhan gak ngomong, ayo mari jalan bersama-sama dengan aku, itu berarti menerima, welcome. Tetapi Tuhan ngomong, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi aku tempat untuk meletakkan kepala aku gak punya. Artinya Tuhan ngomong, aku tidur aja susah, gak ada tempat. Untuk apa kamu mau ikut aku? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu jawabannya. Kalau kita tidak memahami siapa orang yang mau ikut Tuhan ini, cerita ini akan jadi biasa. Tetapi kalau kita mengerti siapa orang yang ngomong bahwa aku akan mengikuti engkau kemana engkau pergi, ini akan jadi luar biasa. Di dalam Lukas 9 tidak diceritakan ini siapa. Tetapi di dalam firman yang paralel dengan Lukas 9, di dalam Matius 8 ayat 18, ini diceritakan siapa orang ini. Coba dibuka di dalam Matius 8 ayat yang ke-18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau pergi kemana saja engkau pergi." Saudara, orang ahli Taurat ini adalah sekelompok orang yang saudara tahu ini adalah musuh Tuhan Yesus. Ahli orang Farisi, ahli Taurat ini adalah kelompok-kelompok orang yang selalu membuntuti kemana Tuhan melayani, bukan dengan tujuan baik, karena mereka bertentangan. Mereka selalu menunggu saat yang tepat untuk menjebak Tuhan. Jadi soal pandangan sudah jangan tanya lagi, pasti bertolak belakang. Nah, saudara lihat, ini menjadi luar biasa ketika orang ini bilang bahwa dia mau ikut Tuhan. Bapak Ibu, minimal saudara harus ngerti bahwa dia ini sudah ambil resiko loh. Dia sudah pikir baik-baik resikonya, bahwa dia akan, paling enggak dia akan menjadi musuh. Dia dicap pengkhianat oleh teman-temannya. Dan dia paling enggak juga akan seperti Tuhan. Pasti akan menjadi musuh ahli Taurat dan orang Farisi itu. Dia sudah pikirkan resikonya. Dan akhirnya dia ngomong, dia putuskan dia untuk ikut Tuhan. Kalau saudara dan saya waktu itu jadi Yesus, apa yang kita katakan kepada ahli Taurat ini? Kita akan seneng loh Bapak Ibu, bahwa orang yang selama ini jadi musuh kita, bertentangan dengan kita, kok ya mau-maunya akhirnya setuju, pemikirannya oke, satu pendapat dengan kita, bahkan gak main-main loh. Seorang ahli Taurat itu mau ikut Tuhan, berarti seenggak-enggaknya dia tuh mengaminkan apa yang selama ini Tuhan Yesus lakukan, harusnya Tuhan mempermudah dong. Tapi saudara lihat, kita kembali lagi di dalam Lukas 9 ayat yang 58. Yesus berkata kepadanya, ini tadi saudara, serigala punya liang dan burung punya sarang,
tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini seperti penolakan Bapak Ibu. Dan hari ini mau share kepada Bapak Ibu kenapa jawaban Tuhan ini gak ramah kepada ahli Taurat yang ya kira-kira sudah bertobat lah mau ikut Tuhan. Karena Tuhan itu ngerti motivasinya Bapak Ibu. Dia mengerti apa yang ada di dalam hati ahli Taurat itu sehingga dia memutuskan dia mau ikut Tuhan. Bapak Ibu, rupanya ahli Taurat ini di dalam waktu kurang lebih hampir 3 tahun ketika dia membuntuti Tuhan, dia juga otomatis melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan, semua mukjizat yang Tuhan sudah kerjakan, dari dia membangkitkan orang mati, membuat ya macam-macam lah saudara, menyembuhkan orang, mengusir setan, itu dia lihat semua saudara. Jadi akhirnya dia mungkin ya gak tercatat di sini, dia mungkin berkata dalam hati seperti ini, waduh orang ini orang hebat nih, orang mati aja dibangkitkan, setan aja diusir, pasti kalau soal berkat-berkat juga gak susah lah. Pasti dia sanggup memberikan kekayaan, kemakmuran, berkat, kesehatan, kelimpahan. Nah akhirnya saudara, akhirnya dia memikirkan dan dia berani ambil resiko. Dia berani bayar harga untuk dia dimusuhi oleh teman-temannya. Dia ngomong, aku ikut Tuhan. Nah Tuhan menolak rupanya karena ini loh Bapak Ibu. Karena motivasi ahli Taurat ini gak benar untuk ikut Tuhan. Bahwa dia mau ikut Tuhan itu bukan karena dia mau mengasihi Tuhan. Tetapi karena dia melihat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah pernah perbuat dan dia lihat. Nah Bapak Ibu, manusia itu begitu. Ketika manusia itu menyembah sesuatu, saya bisa pastikan bahwa motivasinya adalah dia harus mendapatkan sesuatu dari apa yang dia sembah. Dia harus mendapatkan keuntungan. Saudara lihat kalau orang datang ke kuburan, bawa rokok, bawa sesajen, tujuannya apa saudara? Tujuannya apa Pak William? Diberkati, ya toh? Disembuhkan dari penyakit, mungkin kalau anak muda supaya ringan jodoh, kan seperti itu. Ini orang kalau datang ke kuburan loh Bapak Ibu. Kalau kita lihat di beberapa daerah, orang datang ke pohon-pohon keramat, kita tanya, Pak, kenapa Bapak bawa datang ke sini? Bawa sesajen tuh, kemenyan semua komplit tuh. Sama saudara, nanti saudara akan terkejut, jawabannya sama dengan orang yang datang ke kuburan. Bahwa dia menyembah pohon itu untuk dia mendapatkan keuntungan, entah dia diberkati, entah dilepaskan dari masalah, dan sebagainya. Saudara coba tanya, mungkin kita tanya kepada diri kita sendiri, hari ini ke gereja kita untuk apa kita menyembah Tuhan? Nanti saudara akan terkejut, motivasinya sama. Ya kalau enggak untuk diberkati, untuk disembuhkan, untuk hidup dalam kelimpahan, untuk dilepaskan dari masalah. Jadi sebetulnya enggak ada bedanya orang datang ke gereja, orang datang ke pohon keramat, orang datang ke kuburan, karena apa? Motivasinya sama seperti itu. Itu yang Tuhan enggak mau saudara. Kalau saudara dari Jawa, saudara akan tahu siapa namanya Dewi Sri itu saudara akan tahu. Itu adalah Dewi yang dipuja oleh petani. Dewi Sri itu adalah Dewi kesuburan Bapak Ibu. Kenapa petani menyembah Dewi Sri? Supaya hasil panennya bagus. Supaya apa yang ditanamnya padi dan semuanya itu subur Bapak Ibu. Jadi semua motivasinya sama sebetulnya. Kalau saudara dulu suka nonton Sun Gokong, itu salah satu temannya itu siluman babi, itu kan kalau kita ngerti kita baca ya, itu siluman yang doyan perempuan Bapak Ibu. Siluman cabul Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu gak, pelacur-pelacur di Hong Kong sana, itu sembahannya adalah tipakai itu. Siluman babi itu. Karena apa? Kan doyan perempuan kan? Dipakai itu siluman babi, supaya pekerjaan mereka menjadi laris Bapak Ibu. Jadi coba, kita gak bisa lari dari hari ini dari hal-hal seperti ini. Bahwa manusia itu kadang motivasinya ketika kita menyembah Tuhan Yesus, itu sudah salah. Itu sudah gak benar saudara. Dan hari ini kita perlu menjadi koreksi untuk kita semua.
Loh, ini saya ngomong termasuk saya loh Bapak Ibu. Termasuk saya yang berdiri di depan ini. Hari ini saya tetap bergumul dengan motivasi itu. Bagaimana saya bisa punya motivasi yang penuh, yang murni ketika saya melayani Tuhan seperti itu. Selalu ada godaan-godaan untuk ikut Tuhan mesti diberkati dong. Kamu pelayan Tuhan, apalagi kamu hamba Tuhan. Mesti ada privilege lah, mesti ada ya kompensasi, mesti ada ini. Itu selalu menjadi godaan Bapak Ibu. Dan itu menjadi musuh daripada pelayan Tuhan hari ini. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Lukas 15 ayat yang ke-25. Ini tentang si bungsu dan si sulung, tapi saya akan bahas si sulung. Nanti dari firman ini Bapak Ibu akan ngerti, terutama pelayan Tuhan di tempat ini hari ini, betapa motivasi kita ternyata ikut Tuhan itu enggak murni. Nanti ketahuan kok, ada alat ukurnya bagaimana ketahuan semua. Suatu hari si bungsu sudah pulang nih, bertobat nih Bapak Ibu. Dia mau kembali ke rumah bapaknya. Nah kemudian di dalam Lukas 15 ayat 25 tertulis begini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Next. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Bapaknya senang tuh, sembeli lembu saudara. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Aneh kan? Sudah aneh nih saudara. Adiknya balik, dia marah. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. 30. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Hari ini banyak orang bertahun-tahun melayani Tuhan dengan taat, kembali ke ayat 29, Lukas 15 ayat 29. Hari ini seringkali kita sudah lama jadi hamba Tuhan, kita enggak pernah memberontak, kita selalu taat, ikutin aturan, saudara. Tetapi perhatikan bahwa semua ketaatan ketika kita melayani Tuhan, melalui ayat ini ternyata terbongkar. Bukan karena kita mengasihi Tuhan. Karena seperti anak sulung ini, dengan harapan suatu hari Tuhan akan memberkati dia. Katakan amin dulu nih. Sama. Kita juga sama. Mungkin hari ini kita melawan. Tetapi ini memang harus kita perangi. Bahwa ada motivasi. Bahwa hari ini kita melayani Tuhan, kita taat. Karena kita berharap suatu hari Tuhan akan sembelikan kambing untuk kita. Oh saudara, ini gak bisa dilawan Bapak Ibu. Karena hati kita manusia itu hati yang jahat, gak bisa dilawan. Meskipun jadi hamba Tuhan, meskipun jadi pendeta, itu ada di sini. Alat ukurnya bagaimana? Ya seperti ayat 30 tadi. Alat untuk membuktikan bahwa di hati kita masih ada motivasi untuk suatu hari Bapak kita menyembelihkan kambing untuk kita, memberkati kita di sini. Seperti anak sulung ini. Dia iri, dia marah ketika melihat adiknya yang berdosa, justru bukan hanya disembelihkan kambing, disembelihkan kerbau. Hari ini cek, apabila suatu saat engkau melihat, hai hamba Tuhan, hai pelayan Tuhan nih, khusus nih, jemaat hari ini free, pelayan Tuhan, pendeta hari ini ketika engkau melihat orang lain yang hidupnya mungkin lebih berdosa dari kita, tidak melayani seperti kita, hidupnya lebih diberkati, hati kita panas, kita marah, di situ sebetulnya terbongkar motivasi kita. Gak benar yang di dalam sini Bapak Ibu. Gak betul. Kelihatannya bagus melayani bertahun-tahun, tapi ketika melihat orang lain yang mungkin gak melayani sekeras kita, melihat orang lain yang bahkan masih hidup dalam dosa, tapi kita lihat, waduh, hidupnya kok lebih bagus ya dari kita ya. Kok diberkati, marah kita. Mulai komplain sama Tuhan. Nah hati-hati saudara. Berarti saya mau pastikan motivasinya sudah gak betul semua. Motivasinya sudah gak benar semua. Dan menurut saya 99,9999 kita hamba Tuhan masih punya motivasi seperti itu.
Inilah hal pertama Bapak Ibu yang kadang kita harus bertempur, melawan sampai hari ini dan perlu kita renungkan hal yang pertama ini. Motivasi kita mengikuti Tuhan seperti apa? Hanya kita sendiri yang tahu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah prioritas. Kita akan lihat melalui pertemuan Tuhan Yesus dengan orang kedua. Kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain. Kalau di dalam ayat yang paralel di dalam Matius, orang kedua ini adalah murid Tuhan. Kalau tadi yang pertama itu kan ahli Taurat yang mau ikut Tuhan, dia yang ngomong. Kalau yang kedua ini saudara perhatikan, Tuhan yang ngajak. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Jadi rupanya orang itu mau ikut Tuhan, tapi dia mau minta izin sebentar menguburkan papanya karena papanya meninggal. Kalau menurut saya sih ini bukan masalah yang besar ya Bapak Ibu ya. Kalau saya jadi Tuhan saya akan bilang oke, kamu pergi dulu deh. Kamu bereskan penguburan papamu, nanti kamu ikut aku. Kita lihat jawaban Tuhan, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Pemain keyboard dulu. Ayat 60 kita lihat jawaban Tuhan ketika orang ini minta izin untuk menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Orang yang pertama tadi Yesus enggak memberikan jawaban yang mempermudah loh. Orang kedua juga sama saudara. Jawabannya enggak mempermudah saudara. Ya ampun saya kadang bingung loh, kan papanya mati. Sulitnya apa sih Tuhan untuk mengizinkan sebentar saja. Tetapi itu bukan masalah Tuhan mengajarkan kita untuk enggak menghormati orang tua kita. Ini sedang berbicara tentang prioritas Bapak Ibu. Tentang prioritas. Sekali Tuhan ngomong bahwa kita di dalam perjanjian lama harus menghormati ayah ibu kita. Sampai perjanjian baru ditutup dalam kitab Wahyu. Tuhan tetap konsisten bahwa kita harus menghormati ayah ibu kita. Firman ini sedang berbicara tentang prioritas. Bukan tentang Tuhan mengajak untuk kita enggak menghormati orang tua kita. Saya akan untuk mempermudah kita mengetahui ayat ini, saya ajak saudara lihat ayat lain yang lebih keras lagi saudara. Tapi nanti di situ justru kita akan mengerti apa nih maksud Tuhan. Dia menjawab kepada orang yang kedua ini. Kita lihat di dalam Matius 10 ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Saudara, ayat ini perhatikan loh ya, sering dipakai oleh saudara-saudara kita yang dari agama leluhur untuk mencegah orang menjadi Kristen. Mereka akan ngomong begini tuh kan, kalau kamu masuk Kristen nanti kamu diajar, kamu gak akan hormat sama papa sama mama. Makanya hari ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu, suatu hari Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada orang lain juga. Tuhan ngomong begini justru maksudnya dia ingin kita itu menghormati ayah ibu kita dengan kebenaran, dengan sesuatu yang benar. Kita mengasihi anak-anak kita dengan sesuatu yang benar. Makanya dia ngomong tadi dalam Lukas 9, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Karena kebanyakan dari kita itu mengasihi orang tua kita tidak dengan cara kebenaran Bapak Ibu. Kalau orang tua mati dimasakin cukyok. Mejanya dikasih buah tuh yang gede-gede tuh. Dimasakin masakan yang enak-enak itu kalau mati Bapak Ibu. Wah, hormatnya minta ampun Bapak Ibu. Sampai nangis berkabung dibikinin masakan yang enak-enak. Cuman masalahnya kalau orang tuanya hidup dimasakin sayur kangkung Bapak Ibu. Ini Tuhan yang mau kritisi saudara. Selama kamu itu gak penting kamu nguburkan papamu. Papamu udah mati dan selama hidup kamu sudah gagal untuk mengasihi papamu. Buat apa sudah mati kamu pura-pura, kamu kuburkan pura-pura hormat, gak ada gunanya. Kalau hormat sama orang tua, selagi orang tua masih hidup, katakan amin. Makanya dia ngomong, dia ngerti. Tanpa terlebih dulu engkau memprioritaskan aku. Tanpa terlebih dulu engkau mencintai aku lebih dari ayah ibumu.
aku tahu engkau akan gagal mengasihi ayah ibumu sewaktu dia masih hidup. Tuhan tuh hanya mengajak, sudah tinggalkan dulu sayangmu sama papa, sayang mama, tinggalkan dulu. Karena percuma dengan hidup yang seperti ini kamu menyayangi mereka. Kamu cinta aku terlebih dahulu melebihi mereka. Kamu harus prioritaskan aku lebih daripada orang tuamu. Karena Tuhan mengerti, ketika seseorang mencintai Tuhan lebih daripada orang tuanya, maka dia akan cari Tuhan, Bapak Ibu. Dan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan di dalam kitab Yohanes dikatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi orang yang sudah mencintai Tuhan lebih dari apapun, dia akan cari kebenaran. Dan ketika dia ketemu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidupnya, sehingga dia meninggalkan hidup yang lama, dan dia bertobat menjadi hidup yang baik. Ada seorang anak, Bapak Ibu, dia cinta Tuhannya luar biasa. Waduh, dia sayang sama Tuhan. Kalau ditanya, kamu sayang sama papa mama enggak? Aku sayang papa sama mama lebih daripada yang lain. Cuman Bapak Ibu, kehidupan anak ini pakai narkoba, suka judi, suka prostitusi, tiap hari pulangnya malam, nanti kalau narkoba sudah enggak ada, dia jual barang-barang di rumah untuk beli narkoba lagi. Anak ini tapi cinta Tuhan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu adalah begini. Bisa enggak anak yang hidupnya masih seperti ini bisa mengasihi orang tuanya dengan benar? Saudara berarti setuju dengan saya, enggak bisa. Mau kamu cinta papa mama seperti apa kalau hidupmu seperti ini, kamu hanya akan membuat orang tuamu menderita. Nah ini yang Tuhan maksudkan, ayo. Kamu prioritaskan aku lebih dahulu, kamu cintai aku lebih daripada orang tuamu, maka kamu akan cari aku, kamu ketemu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Nanti kamu akan berhenti judi, berhenti pakai narkoba, berhenti prostitusi, kamu hidup benar. Nah itu loh maksudku, dengan hidup yang benar ini, kamu akan bisa mengasihi orang tuamu waktu mereka masih hidup, kamu juga mengasihi mereka. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Tanpa kita memprioritaskan Tuhan lebih daripada orang tua kita, maka selamanya kita akan gagal mengasihi orang tua kita ketika masih hidup. Kita hanya berhasil mengasihi orang tua kita ketika mereka sudah mati, Bapak Ibu. Demikian juga, ada seorang suami, Bapak Ibu. Dia sangat cinta sama anak-anaknya, sama cinta sama istrinya. Dia pekerja mati-matian juga untuk mereka ini. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya juga suka dugem, suka judi, main perempuan, prostitusi, saudara. Dan kalau pulang pagi, pukul istri, pukul anak. Menurut saya seberapa dalam dia mencintai keluarganya, ini hanyalah satu usaha yang sia-sia, Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Saudara setuju enggak? Nah Tuhan mengerti hal seperti ini, makanya dia ngomong, tanpa terlebih dulu engkau mengasihi aku, lebih dari istrimu, lebih dari suamimu, lebih dari anak-anakmu, aku ngerti, kamu akan gagal untuk mengasihi mereka dengan baik. Tapi kalau suami ini sudah ketemu Tuhan, dia cinta Tuhan benar-benar, dia akhirnya dibebaskan, dimerdekakan oleh kebenaran itu dari hidupnya yang lama. Dia punya hidup yang baru, yang sudah enggak judi, sudah enggak pakai narkoba, enggak dugem, enggak main pukul sama istri. Bisa enggak dia membahagiakan istri dan anak-anaknya? Halo? Makanya ibu-ibu, saya titip pesan sama ibu-ibu, bikin suamimu lebih cinta Tuhan daripada cinta kamu. Maka kamu adalah wanita paling aman di dunia. Pak William tepuk tangan dong, gak apa-apa dong Pak William. Tapi kalau sampai suami kita lebih cinta kita daripada Tuhan, Anda sedang dalam bahaya, saya katakan. Amin saudara, kalau suami lagi deket-deket, oke okay, no problem. Tapi nanti kalau di luar kota, aduh bahaya saudara. Makanya suami itu, istri kita, anak-anak kita, semua harus cinta Tuhan, lebih cinta kita, gak apa-apa saudara. Kita harus dukung, karena ketika mereka dan kita memprioritaskan Tuhan, maka orang-orang yang kita cintai adalah orang-orang yang paling aman. Mereka akan bahagia.
Jadi prioritas ya, jangan salah sangka ya. Kan benar kan Bapak Ibu, gak ada artinya orang mati dikuburkan untuk apa ketika kamu seumur hidup hanya menyakiti hati orang tuamu. Mereka sudah mati baru dikuburkan, gak ada artinya. Makanya Tuhan ngomong, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kamu ikut aku dulu, prioritaskan aku terlebih dulu daripada semua yang kamu cintai. Nanti akhirnya kamu akan lihat bahwa kamu bisa mencintai orang-orang yang kamu cintai dengan benar. Itu hal yang kedua Bapak Ibu. Dan hal yang ketiga, berbicara tentang pelayanan. Kita akan lihat pertemuan Tuhan dengan orang yang ketiga di dalam Lukas 9 ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Lebih simpel, cuman pamitan Bapak Ibu. Saya pikir, wah kalau saya jadi Tuhan ya udahlah, okein aja lah, cuman pamit sih, apa susahnya sih? Cuman pamit Bapak Ibu. Yuk kita lihat sama-sama jawaban Tuhan, akankah mempermudah atau seperti tadi kepada orang pertama dan kedua yang mempersulit. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ketika anak muda itu minta mau pamit kepada orang tuanya, itu sedang berbicara soal mau menyelesaikan semuanya dulu baru ikut Tuhan Bapak Ibu. Semuanya beres dulu baru saya mau melayani. Nanti Tuhan, ini kerjaan saya sedang diproses, sedang sulit, nanti ya Tuhan, kalau saya sudah diberkati, semua sudah baik-baik, saya baru mau ikut Tuhan. Keren kayaknya Bapak Ibu tahu kapan kita akan mati. Kita semua gak ada yang tahu loh kapan kita mati loh. Kenapa kita bisa berbicara seperti itu, menunda-nunda pelayanan. Berbicara nanti melayani kalau semuanya sudah beres. Gak bisa saudara, kita gak ngerti. Mungkin hari ini kita keluar dari pintu ini, kita pulang ke rumah Bapa juga gak ada yang ngerti. Oleh karena itu pelayanan tidak boleh ditunda-tunda dengan memakai alasan apapun. Atau juga banyak orang, lah ini yang paling banyak begini nih Bapak Ibu. Nantilah Pak, saya gak layak Pak Pendeta. Hidup saya misi gak layak, misi gak jujur. Sebagian bilang masih ngerokok, sebagian bilang masih judi, sebagian bilang masih ini itu. Merasa gak layak. Dan mereka ngomong, nanti ya Pak, kalau saya sudah bertobat, saya mau deh, saya mau pelayanan. Cuman saya kadang mikir begini, oh jadi kamu prinsip kamu sudah bertobat baru pelayanan. Cuman masalahnya kamu bisa bertobatnya bagaimana? Kamu berusaha bertobat dengan kekuatan kamu sendiri, gak bisa. Kamu pelayanan sekarang, nanti Tuhan akan buka hikmatmu, engkau akan dibukakan jalan, engkau akan ditolong Tuhan ketika kamu mengalami kerjaanmu sedang sulit. Katakan amin dulu. Kamu pelayanan dulu, nanti pelan-pelan kamu diproses, sehingga sifat karaktermu, kebiasaanmu yang suka judi dan lain-lain, itu akan hilang. Loh saya ini buktinya Bapak Ibu. Bertahun-tahun orang tua saya, istri saya, gak bisa gak bisa menasihati saya untuk saya berhenti ngerokok, gak bisa. Tapi ketika saya ikut memutuskan pelayanan dulu, hari ini saya sudah lama sekali saudara, saya 2006 saya sudah lepas rokok semua Bapak Ibu. Ketika saya pelayanan, saya mulai mendengar firman, saya mendengar kebenaran itu, saya ketemu dengan orang-orang yang karakternya bagus, akhirnya kebiasaan yang jelek itu berubah semua. Dan hari ini saya tinggalkan semua yang jelek-jelek itu karena saya terlebih dulu melayani Tuhan. Saya kadang berpikir begini Pak William, coba bayangin kalau prinsip saya sampai hari ini tetap saya prinsipnya saya bagus dulu, saya gak merokok dulu baru melayani. Menurut saya nanti sampai Tuhan datang saya juga gak akan pernah melayani, gak akan pernah bisa berhenti merokok Bapak Ibu. Pagi hari ini kita belajar tentang tiga hal yang penting yang selalu menjadi pergumulan kita ketika kita mengikuti Tuhan. Yang pertama adalah motivasi Bapak Ibu. Hari ini perhatikan motivasimu ikut Tuhan. Terutama kepada para pelayan dan kepada saya sendiri yang di depan sini, perhatikan benar-benar apa yang ada di dalam hati ini. Apa tujuan kita datang ke gereja? Apakah sama dengan kita ke pohon keramat, ke kuburan, ke tempat-tempat suci? Perhatikan, kalau begitu gak ada bedanya. Makanya Tuhan menolak, tidak mempermudah ahli Taurat yang mau ikut Tuhan seperti itu. Hari ini kita sama-sama ya Bapak Ibu ya, melalui gereja ini kita introspeksilah.
supaya kita mengerti, oh ya aku salah, hari ini aku akan perbaiki. Kalau dulu motivasiku salah, biarlah hari ini aku ikut Tuhan karena motivasiku betul. Dan yang kedua adalah prioritas. Ini hal yang paling sulit Bapak Ibu ikut Tuhan selain motivasi. Kita selalu gagal untuk menempatkan Tuhan lebih daripada di atas segalanya. Untuk memprioritaskan Tuhan lebih di atas orang-orang yang kita cintai. Dan akhirnya apa? Kita gagal mencintai orang-orang kita kasih itu. Akhirnya rumah tangga ribut, anak-anak tetap gak bisa jadi anak yang berbakti, jadi anak yang durhaka. Ya seperti itulah. Makanya hari ini kita mengerti gak ada jalan lain. Cintai Tuhan lebih daripada orang-orang yang kamu cintai. Makanya nanti engkau akan lihat pada kenyataannya pada akhirnya. Engkau akan bisa mengasihi dan mencintai orang-orang yang engkau cintai dengan benar. Dan yang ketiga, pelayanan. Gak boleh ditunda-tunda Bapak Ibu. Kita gak ngerti kapan kita berangkat. Kalau hari ini engkau punya problem, pelayanan dulu. Nanti Tuhan akan bantu untuk selesaikan problemmu. Kalau hari ini engkau merasa gak layak, masih banyak dosa, kamu gak bisa selesaikan itu sendirian. Ikut Tuhan pelayanan dulu, dan engkau akan lihat melalui proses Tuhan, engkau akan dibuat memiliki hidup yang benar, yang jauh daripada hidup-hidup yang tidak benar, kebiasaan yang tidak betul seperti itu. Firman Tuhan memberkati kita, dan siapkan hatimu. Dan perlu saudara ketahui, waktu 2000 tahun yang lalu dia mati untuk kita. Dia tidak punya motivasi yang lain. Dia tidak punya prioritas yang lain. Motivasinya karena mengasihi kita. Dan kita itu adalah menjadi prioritasnya. Sehingga dia mati untuk kita. Hari ini kita juga harus begitu Bapak Ibu. Kita harus bisa mengasihi Tuhan tanpa motivasi. Dan kita bisa memprioritaskan dia lebih daripada apapun yang kita miliki. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa untuk gereja-gereja dari seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya engkau memberkati mereka semua. Menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu. Sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahanmu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga. Pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur. Menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.